Bismillahirrahmanirrahim wa kadzalika la yakunu bil amali baina ayukfia 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 mengkono ayukfia 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 baris ayukfia ya moko aja disudah-sudono kaelekan sampean ring kanca-kanca sampean layakuno ora ana bil amali bainayatihi muraian layakuno aja nganti ana sapa wong aja nganti ana sapa wong bil amali nalikane ngelakoni 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 ke api ando maksudnya baina ya dahi ono ngarepe akhihi rusi akhi apa ya dulur dulure ono ngarepe konco konco ni muro iya ni ku nyuduh nyuduh no ke api ane rio ya jo sampe ni sama ngelakoni api no ngarepe konco konco sampean nyuduh nyono aku paling api sop aku nah. wa khorijan an akmali sirri Ila akmalil alania Wah, khori metu an akmali siri an berarti ninggalo yo ninggalo piro piro kelakuan kelakuan samar kelakuan apik sing samar ila akmalil alania maring kelakuan kelakuan terang terangan eh e, bantu kancane ngapi ikan cane ojo musanan eh sing ke tutup ketutup dibongkar kabeh ini iso ya usah kondo-kondo lah Kemudian jadi rio rio itu kelakuan yang paling dibenci Gusti Allah pengen dilemenungso soalnya apa fa'in nama rifata akhi saat temene oleh ngawerui konco-konco wong dulu dulure wong konjono bi amali kelawan kelakoane wong ya iku kama rifati kaya oleh ngaweruhi wong binafsi kelawan awak dhewe ne wong min ghairi fargen tanpa perbedaan tapi anggaplah sampean be koncone padha karo awake dhewe ora usah cerita-cerita no termasuk kaapiane mau Wakot kola teman-teman ngendiko -teman kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. <tik> man sataro aurata akhihi sataro Allah taala. Man sapan satare ku nutupi man. Aurata akhi ing kesalahane kanca-kancane man. Man sataro aurata akhihi sataro bakal nutupi ing man sapa Allah taala nutupi keelekannya lo fit dunia wal akhir dan dalam dunia lan akhirat pedoman lagi kanggo apa praktek sampean dalile sopone wong sing selalu nutupi yang kesalane koncone temen kesalane wong wong dunia akhirat bakal ditutupi gusti Allah wal akhirat ya tapi rata-rata wong buyar kape mereka selalu ndolai salai koncone Nek diwali, wong sing selalu ndolai salai koncone woe bakal kebungkar nok donyone bujat akhiraten roko panggonane bujate nok donya iku menelok wedok-wedok nah, ayo ati-ati lo sampe selalune ndoleki salah salah sampean gak suwe kebungkar gak karuan iki lah nota negara iki saiki mulai saling ndoleki salah karo karuan ya oleh tapi aja nemen-nemen koyo sampai salai konconi dibongkar saya dolek dolek anu antar DPR antara ayo KPK antar opo nengen nengku jadi negornya kayak Irak Iran kayak Afghanistan wah kalau no titik sampai kiamat cara nih kayak butuh sampean sih nonton negoro sih iso nonton kayak apa sih diarani Toto Kromo Gusti Allah sih tidak Toto Kromo Niatin nda-nda ni niat duwek, duwek, duwek. Wafi khombarin akhor di dalam hadis liyo, kanji nabi ngendiko, faka'an nama ahya, faka'an nama mongko kaya koyo, koyo ahya ngurip-ngurip sopoman, ahya, ahya, faka'an nama ahya, mau datan, ya. haroga ka angel mau udatan koyo-koyo ngurip-nguripan mau udatan ing anak kang dipendhem mau udatan anak kang den pendhem urip-uripan manut asli ngono ya biyen iku zamane jahiliyah mene ana anak iku wedok dipendhem urip-uripan mau udah maknane anak sing dipendhem urip-uripan Iku maknanya sindiran Ya kebongkar kabe rahasia sampean malah anak itu pendem Roto-roto biasa wong wedok Meteng ganti buju Barang ngelahirnya dipendem puri panah mati Nek konangan yang melibu Nah ikilah Sindirannya Ini no kene Kaan nama akhya mau udatan Wakola alai Sholatu Asalam idah idahat sar rojul. Nadi kani nyerita no wong lanang maupun wedok ya. Bi kawan si jineng cerita. Sumbal tafata mau kari kari pisahan noleh pisahan pisahan sopo rojul. Si hada atau hudisa. Hada kenek kene hudisa ya kene. Ini khudisah, ini khudisah nalikannya di ceritanya Soboh Ar-Rajul hadisin. Sumpah tafa-tafa wakutai hadis itu amanatun, itu titipan. Pantes ya bi, di ceritanya apa cerita, nek prasaku pantes di ceritanya. Ini saman diceritanya sampean, terus sampean pisah, kalau konco saman hati-hati loh, cerita itu titipan. Jangan didilang loh, maksudnya jadi cerita-cerita loh. Samane diceritani rahasiane kanca sampean terus sampean wis pisah, aja pisan-pisan rahasiane kanca dicrita-critani. Iki kabeh hukum agung muncahe Kanjeng Nabi sing cerita. Yo ngene iki sing urusi, sampean teliti. Wala konangan nek agung Islam iku noto apike kaya kok pekak perang gak karan paten-patenan. Memalukan. Kecekel meneh menung jawab bos. Iki lah opo ta? Kabeh ngebom ngebom iku jek opo? Lah ya kok opo-opo enggak opo-opo alate bedil barek peso nang ngebom, bom ngebom presiden. Kok goblok temenan itu, mana. Nek kepengin jihad ae ta jihad lewat pendidikan. Ya ikut sampe mat, pondok ditutup memalukan. Ana pondok ditutup. Nang kene oparne pinggire perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah ditutup pondok gara-gara apa? -gara po, Lah pondok wis ngerancang nggih bom gak karu-karuan. Katone pondoke tahfidzul Quran, tahfidz, tahfidz. Oh, memalukan menawa kepo sih. Pondok iku dame lho. Ono pondok nggih ngene aturane sapa to. bener pemerintah tutup bae ono. Pondok iku dame. Ngulangi Indonesia cek mlebu swarga. Aja oh, pakai pondok lah, nek kapan kira-kira nggih bom bareng ngono. Pake mau metu kudi gede, -gede tulisane eh sama tak cerita mereka ikut ikutan begitu itu lah pegawai ini memalukan ayah eh, jihad melalui pendidikan pinter bangsa Indonesia pinter agomo tugas pinter agomo urusan dunia urusan negoro terus Wako langen di Rasulullah kanjena pengen di al majali supil amanah. Utai lelungguan ya kau sampean jandoman kayak ini kita lunggu bebarengan. Iku bil amanah. Ini coro makna asli itu titipan. maksudnya apa cah? harus dipertanggungjawabkan. coro saya amanah ya. Titipan. Awas sama nih jandoman harus dipertanggungjawabkan amanah. Ilah salah sah kejopot telung perkorong, niku bebas perkorong. Majali sama Yusfaku fihi damun haromun, kiku tumbungkar sama lelungguan ilah sama jalis titik. Majlisin lelungguan Yusfaku kang den akan di dalam masjid damun apa darah haramun kang haram kowe mau ku. Eh, kumpulan-kumpulan Nah, kok kumpulan pembunuhan itu nopo popo nani harus dibongkar. Baik bongkar pondok itu, pondok yang dibom ono dikirim orang renguni ISIS kono. ISIS itu lapor tamu pembunuh Indonesia yang mendak tadi molo. Nah, langsung peciran, solo kuro jangan dekat-dekat pengin -dekat, ah. Pengen jihad ayo, lihat pendidikan nih, hausang gawe isi-isisan nembak bedil bom gyo bo memalukan. Jenjiat dadi tentara ngono lho ngaruane ngebom Amerika ono. Wes. Dadi nek kumpulan-kumpulan untuk e eh, ngerancang pembunuhan sak piruturte nek kapan nek daerah Madura kae kumpulan perampokan yo ade gak ngaku pas suruhan Probolinggo aku intel. Kumpulan-kumpulan lo ngerampok kan ono oh, no, baik kudu didandani sampai tadi saya laman ya ono tapi yang akhirnya lamongan ini bom hiji ojongan nganti organisasi pembunuhan harus dibongkar loro wa nanti kok hilang wa majelisnya nan lelungguan ya kumpulan nama jenis itu organisasi Yustah halu kang dan halal nafi dalam majelis farju har farjun haromono opo parji kang haram organisasi wan wes malah tadi pelacuran kak karu karuan organisasi pelacuran kau yang gandul terus buyar tadi masjid Mas boleh jadi buyar nong oh Indonesia kok nggawe perkumpulan tempat pelacuran yang goblok blok ya menteri ini presiden ini mau oh joleh dan danila mau oh, aneh-aneh baik baik tepak itu Karena cocok mek ahok yang bisa membongkar buyar no tempat pelacuran cocok zaman ahok Tidak cocok membongkar tempat pelacuran guys harus dibongkar tidak boleh sama ikut ikutan nomor telu wa majlisun wa majlisinan lelungguan halu atau majelis itu gak cara saya organisasi nanti kok ngrepoti, di. karena dia lalu nggak makna kuno lalu nguan organisasi Yustahalu kang dan halal yang dalam majelis malun opo bondo min koi rihidi saliane halal mal. organisasi tempat perjudian biar nono niku ya nak Malaysia kono suatu tempat nok gunung kabeh tempat perjudian ini biar gelek delok rono ya wes telu dititani kabeh organisasi telung macam itu wis temenan ojo temenan ojo direwangi sama keluar saya ingin di organisasi tentang pendidikan ya Kolah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna maya jelas, ayin pedin pedine Lelungguan sopa'al mutajari sani wongkang lelungguan luru Sama nek kapan ikut di organisasi apa wai organisasi mengkuat kuat NU Muhammadiyah ya Ini organisasi NU Muhammadiyah Tak arpe, milo NU monggo Muhammadiyah monggo hak asasi sampean tapi ngerti ya lo NO Muhammadiyah sambian iku bil amanah. Iku coro saiki jari, harus dipertanggungjawabkan mau no. kepercayaan. Sama nek organisasi harus dipertanggungjawabkan lo. No. pisan bisan organisasi rai melarat no wong liyo. Walayakilan warahalali ahadimak tuh salah si jine mutajarisani apa ayufsi yen to biwarakno umum-umum no, umum -umum no biwarakno sapa hadi ma ala sahibi ing atase koncone hadi ma ing barang yakro kang sengit sapa sohibahu. terus sampai sama melok organisasi diadaan ngerusak tatanan organisasi ini ojo organisasi yang ini punya politik loh kayak eh, politik politiknya eh, gak podo. Pondok Sunan Derajat, Mbak Pondok Langitan, Pondok Sunan Derajat, Pondok Sarang gak podo. Sanjakan kini tahu Pondok No Sarang, politiknya gak podo. Politiknya Pondok Sarang Langitan dilarang ujian negara, kene wajib ujian negara lah gak podo. Sama S2 harus bisa sama doktor cara nego opo. Lah gak politiknya. Biar Pondok Sarang Langitan melok P3, melok Golkar, gak podo politik eh zaman itu loh. ini ya itu biasa tapi bukti ini hasilnya koyo opo iyo iya temenan saiki pondok nggak boleh ikut ikutan partai politik pondok eh uang akeh wah aku lo lo kan ada liwat kene santriku tadi DPR pan sampai nok pusat kono pada santriku lo kok aneh santri pondok sunat DPR pan nah. Ya sempat ini dari DPR melalui PAN, pesak KRP. Mau dong gerundel ini, Pucat DPR PAN sampai pusat pada Santri Pondok Sunan Derajat. Itu kaya opo pima ini. Sempat ini, dami. bisa ngakeh ya uisnya. Jangan ngelawan, gak ada no, gunanya. Terusnya, kita jendawakan Li adil adiba manis tengahi para pujangga pujangga para profesor profesor didawi kai fai koyo opo hifdu kau ten joko sambian lisiri maring rahasia bah sama cara cara joko rahasia ni kudus pundi rahasia ni konco kolang di ko mbak adil adiba anau ten joko buru kuburane siru Aku dadi kubur, rahasia. Ini maksudnya rahasia, rahasia omongan, singkirkan dadi itu gegeran. Just sampai, gara-gara omongan sampean, malah dadi gegeran. Ini kira-kira gegeran, tutup mulut. Ojo dikandak-kandak, no. Ini mesti loh ini, urusan apa, siji menunggu, sejauh sejauh. Lalu kita balik, mana kabar hasilnya, ini agama itu noto. Tapi ini kaya, apalagi itu sejauh-sejauh. Si Bali dari beberapa dawu ya. Wakot kila teman-teman dan dawa sudurul akhror utawi atine wong mulio mulio Atine wong mulio mulio iku kuburul asror kuburane piro piro rahasia ti rahasia sing kira kira sama cerita nonggare malapetaka jangan diceritakan tutup mulut Bisa maling uap buatnya ke puja dan sampai perang gara-gara membongkar rahasia, membongkar rahasia. Cerita-ceritanya mulai ceritanya perang Broto-Yudho, perang Irak-Iran. Ini gara-gara uang rewel yang selalu diulai kesalahan, kesalahan. Wakil Inna ahmak saat temennya ati ini wong budu ahmak kumprung ya kumprung saya goblok-goblok-goblok namanya, goblok, goblok, noya kumprung ya kuwok ya budu ati ini wong budu iku vivi yang dalam cangkeme ahmak ya iku opo no juru ati ini ya cerita no cangkeme kadang rahasia nih konjot bongkar no cangkeme i wong goblok kaisan nutupi omongan sing kira-kira dadek no resiko Nene iki sing paling anger kangge calon-calon pimpinan. Walisan al-aqil utawi cangkeme wong sing anduwane akal ufi kalbi dalam artine al-aqil. Nek akale sampurna dipritong nang ati dhisik baru metu ring cangkeme. Iki oleh diomongno, iki gak oleh diomongno. Iku nek samaras pinter gitu ngitu. Ngomong ning tuban gak padha karo ngomong nek no bojo negara. apalagi ngomong no lamongan gak podo ngomong no Surabaya ay layas tadi orang kuoso ahmaku tegesi sopong budu ikhfa ama ing nyamar no to rahasia no omongan to ma barang barang fi dalam hati ne al ahmak wong budu iku gak iso nyimpen rahasia rahasia iku opo ya siji menungso siji gak bodoh rahasia ku tuh disimpen jangan di diceritakan khususnya ini kapan urusan elek e konco tutup mulut temenan. Ayo putih mongko cerita no sopo ahmak, eng ma ya kong bude ku ya rahasia ne konco nanti cerita itu. no no ngarpe wong ake ku elek ele e bahkan cara terus e lu ike tira si kuni timang zino. zino kan urusan saman bare pelacure Buarang kene ini, buyar sana goro gak karu karuan Ayub dihimin hai sulaya drihi. Wong kon critakno tepak temo. Aila al ahmak Ifa ma wae di mongko takno sapa Ahmad hi ing ma min hai sulaya dris kirana ora. Ngrumangsani sapa bi kelawan ma. Gak ngerti nek crito iso dadi ana petaka. Gegere gendroyono gak karo gara-gara cangkem sampean ditutup teman ojo nganti nyerita no sesuatu sehingga rai kekiran larangan Warang kadek keras pisan sama harus tanggung jawab bisono no akhirati famin hada mongko sebab ikilah cerita no ya kilo cerita kila mau kilan dur ada air kil cerita ya wajib mukoto atul kumko opo pisah karo konco kang budu budu wes jo kancana wong budu sing senengan ane nyiri tak rahasia munda tati malah petaka jo di wong sing cocok teh yang ngerti cocok teman wes gak usah kancana wong sing cangkem lek munda ngari malah petaka wes tinggal baik, dolek konco sing toto kromone ape Watawakilan ngerso an aduh ya ansuh pada satu kekancan karuhum kok jangan dekat-dekat dengan konco sing eh cangkem ya Allah, merawas no merawas no anak no pondok macam macem untung anak no pondok iki di tempat latihan kita diwang ape toto kromone dilatih mulai mangane turune si pondok tempat latihan pondok ini servis Supo ce iso dati pimpinan-pimpinan. Balan musyahatani balik, songo ningali alhum ko, ojo kekancan, masih bejo. Munda apa? Ketularan. Nanti konco elek, kuluhin ulari, timang gudeg, lalu jari kancan, gudeg gak mesti ketularan. Tapi ini ono sitok, cang kemelek, mangkono satu godaan, buyar satu godaan. rasahani ani beri oh no itu itu woi no nong saya ngono tinggal di winan kuda ani kau saya di konco di lepo no itu lewitan no kio repoti Itulah tugasnya sampean kape untuk bisa ngandani masyarakat tentang apa sing diulang no kau yang ini ki wakot kilalan teman-teman dawaken teman-teman dendawaken opo ini di akhor maring wong liya Kai fatah fat kaya open joko sopo siro Kaya open joko sopo siro rahasia Bah bagaimana cam cama ya cara jogo rahasia Sori saman kudu iso nyimpen rahasia Kolang Ngendiko sopo akhor ajahadul muhbir wa akhlifu lil mustahbir Kepo kok kata-kata mutiara ini, bir-bir ini Ajahadu al muhbiro wa akhlifu lil mustahbir Ini makna asli ini, jahat sama kan gak ngasih coro harjo, coro kuno, coro saiki apa Al muhbiro Wong kang cerita

tugas sampean PR dawe aja muhbir wa ahlif lil mustahbir Eh, di mana ceritaan yang angel yang angel angel pikir dedes gede gede kok Iku apa arti ini kok nanti ini macam macam ya apa cari situasi Wakola akhor ngendiko sopo wong liyo asturu ing sun, ingsun sir rahasia selalu sak tutupi gak sampai konangan konco wa asturuni asturu ono alipe tak gak iku kaya ono gak tulisane kok wa astur anni asturun ya ono alipe berarti Wa asturan nutupi sopo enos, anis, ingsun ani sak temene ingsun tulisannya gak terang. Iku astur nutupi ingsun hu eng sir. Tak aku gak kondok-kondok, nih aku nutupi rahasia. Tadi ditutup rapet gak kok. Wah rahasia gak tak cerita gak usah ngomong ngono Kirangan wae. Mereka saman ngomong tidak dicurigai, aku rahasia, saya ndak mau menceritakan jadi ngomong-ngomong. Jawabnya kirangan, ya. Aman. Nikut mana astur ani asturu. Joko kondokono, kono nih sama nutupi rahasia. Munda sama dicurigai. Wa ambaro nyeri no andu. Sopo emnul muktas. Andu songko. yakin yang jopo ya. Apa antah wadah khifdu ku. khifdu siri sirri joko rahasia nyeritakno sopo Ibnu Mu'tas anak Ibnu Mu'tas fakola ngendiko Ibnu Mu'tas seorang penyanyi wa mustaudi isharon subut fa tuhu sodri fa lahu kobro nyanyian wa mustauda wa mustaudi utai wong kang Wamu tau di wong kang nitipaken ingsun siron ing rahasia. Utai wong kang nitipaken marang ingsun ya kena siron ing rahasia ne Ni, wong nitip no rahasia marang aku. Tambah waktu, kat mau. Tambah waktu moko siap sopo ingsun. Manggona kenyapakan sopo ingsun kat mau ing nyimpen siron. Pokone ana wong nitipno rahasiane aku, aku siap nyimpen gak sampai tak bongkar-bongkar. Bawa ae ana siap. Faudatu sodri mongko nyele ing sunu ing siron, sodri ana ing atiku. Rahasiane ora tak teleng jero atiku. Pasara mongko dadi apa sodri lahu maring siron? Kombronu dadi kuburan. tadi atiku tadi kuburannya rahasia rahasia kinyanyian kena kepedoman, pedoman kanggo bocah sing so so yuk apal kutu apa wa kolangan di kosop akhor ulama liyo wa arwad jalan ngarpaken sop akhor azia data yang nambahi ing ingatasi ibnul Mukhtar ibnul muktas alaihi ai ibnul muktasah Ono ulama liya kepengen nambahi Dawei Ibnu Muktas mau. Sak nadoman mau. Dawe kaya ngene. Wa fi sadri. Wa ora ono, Apa sirru rahasia? Fi sadri dalam atiku. Iku kasawen bi kubrihi. kaya wong kang manggon wong kang manggon yang kuburane kuburane sapa ya wong ngono ae gak ana rahasia ana no jero ne atiku oparane wong sing manggon ana jero kuburan ana wong ono kuburan, tutup rapat Oh pambe bongkar kuburan. Sopo tokare mayit dikubur. Iku nek rahasia nang jero dhadhaku koyo mayit sing dikubur wong mangkon mayit ya. Sopo maneh mangkon jero kuburan ka mayit. Ni aniki karena sak temene ingsun arep kuwi ningali ingsun almaghub ing e wong kang kubur ya mayit sing dikubur. Yen dadirung ngenti-ngenti to nunggu-nungu sapa almaghub An-Nashro Yang tangi teko alam kubur namanya alam nasar Yang tangi songko alam kubur Besok sama nanti kubur, jero kuburan angan kanang kiamat yo, gak kiamat yo. Nih dino kiamat sama urip mana dengan bodi baru kapan yo dino kiamat? Tapi mati mati nunggu dino kiamat sampai anu gosia gosia. Ini contoh begitu. Maksudnya apa kabar rahasia Nonjur hati saman kepingin dicerita no, Kepingin dicerita tapi oh oh, cerita no, Rahasia aja Walakin nani tapi ni ingsun Ansahu Iku ngelale akan ingsun Hu ing siru Ini ono rahasia nonjur saman soalah dilupakan Jangan diceritakan pada orang lain Hatta kaan nani Sayang kokoya sak temen ingsun bima kana mindu lam akhir saatan humro Hatta ka'anani anani bima kana mindu bima klan barang kana kang ono sopa al makbur ak makbur ya wong kang den ono soal makbur mindu songo siri mengkora rahasia Iku lam akhid saatan hubro, La, lam akhid hubron saatan diulak wali ini. Orang merkulih yang sun hubron yang khabar saatan yang dalam sak mongso, ini mana diwale apa-apa. Itulah ceritanya gampangnya di podok KB, aku aku ngelalek no, ring rahasia sing dis. cerita no konco ku no hati, aku bisa kaya barang sing dikubur, sekarang no kesempatan untuk keluar. Wani wow, saman iso kaya ngono, berarti saman wis mulai iso kena dipercaya. Di hati rahasia. Walau jaza lamun wenang apa katmusiri, siri, baini apa Ani siri, walah sak lam tak lam Walau jaza katmusiri, baini apa inahu. murate ya apa membongkar rahasia ngono pakai kata malam bongkar jangan kuwi nyimpen ya tambah repoti bongkar rahasia apa ini antarané ingsun apa ini antara antarané antara rujuk ya ke makbur gak oleh katno ini, bainahu gak nemu ja gak ono rujuke iku rujuke njelok njaba wong ngono ya Upamane kok antara aku dengan dia boleh membongkar rahasia anisirri wal ahsa lam ta'lamis ta sirr sanggo rahasia rahasia wal ahsa lan jeroning ati te jeroane ati lam taklam ora ngaweruhi asirra Ani sirri wal ahsya lam taklam sop al ahsya asiro ing rahasia cah upamane kok iku rahasia antarane suara hati dengan suara nafsu kaya kaya saling gak mengerti jari nafsu nafsu nak na jantung hati nak no menung sana hati akal nak utek. utak antara akal hati utak weh saling gak mengerti ono rahasia akal ono rahasia utak apa-apa rahasia ini hati ono rahasia nafsu begitulah kasaran ini terus ya kok ilangi oh lawas tamat ya. ganti si tok ya eh terus nah kecekelan wa mbak anduhum lan nyeritakno sapa setengahing ulama sirron ing rahasia lahu katuwe Mbak Duhum ilaaghi maring kanca-kancane Mbak Duhum. Ke cerita maneh ana siji menungso nyeritakno rahasiane ring kancane. Sumakola banjur moco Mbak Duhum lahu maring ahi, hafita Wis apal sira, wis apal kon tak critani rahasia ku mau. Saeling. Fa qala mongko ngucap akhi. Bal nasi itu balik nglalekno ingsun. Dah saya sudah lupa. Iki sa sindiran kaya-kaya Koyo -koyo, wis gak bakal diceritakno ning wong liya. Kaya kok aku lali. Alane wis aku wis lali. Sindir gak kira tak cerita ning wong liya. Kaya aku sudah lupa. Iki sing kaya ngene Nyimpen rahasiane kanca iki tata sing paling mulya. kanggu kekancan. Ono kene saling bongkar-bongkaran no rahasia. Ah wartawan hati-hati temenan. Ini ra wartawan kadek bongkar rahasia, mesdin roko panggonane gak kirang sumebusar kene kate sepuro. Sing dibongkar. Ono pacaran, seng edan-seng edan. Woy sengit dan juruk kama dikunci pitung koncenan. Loh kok iso nih didinggik di watah yuh go noh wartawan, cerita nono, jawab pos, wah iya iku wartawan yang ngerokok iku nih, lanang-lanang calon Hati-hati temenan loh, sama calon wartawan widok-widok, oh jopisnya ini cerita noh rahasia wong. Iku gedhe gede, -gede nih duso, lu hampir upruk sama karuan nih. Dimang wartawan sing senanganin dulu nih, cerita wong. apa kemana gak perlu dipargake mau yes. Ini wis dadi guru TPK, guru madrasah, guru pondok. Wis jarno sing gak kaurusan mek negara, partaun dikurusi mereka-mereka. Ngoyo apa? Nek tv-ne ya ngono tambah gak karu-karuan penyiar Ayo ngono. tapi tugas kula tugas e sampean ngelingno ngelingno cekak kenemenen. Pakal khafir tak korbal nasi Wakana ono sopa Abu Sa'id al-Khundri. Abu Sa'id as-Sa'uri, ya gulungin juga Abu Sa'id idha arot tanah dikani ngarep no sopo siro. kekancan siro rajulat yang wong lanang. Nek saman api kancanan wong. Dicek dhisik caa. Iso taiki saling iso tak percaya, Fa'aketibu, Mongko mureng-mureng no, Si roho yang rajulan jatah sama coba, Bagaimana nih sama mureng-mureng no, Gelamnya pura poga, Ngurusnya poga, Suma dosa mau kari-kari nyamar no, Si roho jadi intel, Maksudnya dosa itu ngintali. Alahe ngatasi rajulan man ing wong asalkang takon man ing rajulan angka sanggo siram Bagaimana wae iku tak gelakno muring-muring apa gak. Nek wong apik iki mesti digelakno gak muring-muring. Anggep lah sing gelakno kuya Gusti Allah wong dhewe percoyo la ilaha illallah. Apik ko Gusti, elek ko Gusti Allah. Sing nglakono cangkeme iku ya Gusti Allah. Wa anastrori kampiro piro rahasia rahasia siro Ini kenemenan kaya gini ini Ini sindiran Abu Sa'id yang e, mau Sing ati ati karo kekancan Jangan nanti kekancan karo wong sing selalu bongkar rahasia Rahasia ini konco ini Wih sih gue gak ada bujat Pak ingkau lala mengucap Soporo julan khairan yang bagus Wakata malah nyimpen Sopo rojono siroka ing rahasia siro Fashab mengkongan canono siroh ing rojulan Ini kapan konco sama selalu nyimpen rahasia sampian Kena dipercaya Iso melaku bebarengan ya iku digawe konco Sopo ya kirangan Dula idewi kok konco iku jari kanya nabi Sondatino sarana melebus warga utawan roko Gara-gara konco Wakil alan al den dawakan di api sajid mare api yazid al bastomi Mantas hapinan nas Man, minanas, man sinten tas hap kekancan sampean minan naso mbah ya mbah abu Yazid Guru Torekot terkenal saking api ya kelakuan Sama itu kancana kari sinten mbah Tapi dulu lagi ini abu yazid ya Wes S3 jurusan torekot sampean SD Nirungane kedhuren tapi diceritane kuduruh. Apik-apike menungso waline Gusti Allah. Mbah Saman Kancaran Kali Sinten. Abu Yazid, man yaklam mingka mayaklam Allah. Man ing wong yaklam kang weruh man mingka sanga sira mak barang yaklam kang weruh sapa Allah Gusti Allah. Kancoran karo wong sing ruring grek-grek sampeyan kaya warwe gusti Allah yang gerak-gerik sampeyan ini kan sindiran uku sing kena dikonca wong sing iso betul-betul nyimpen rahasia saling nyimpen rahasia sumaya sedur banyak nutupi man alai kamarang siro kamai sedur kaya le nutupi hu ing ma sopo Allah kesalahan saman sampirang-pirang gak tau dibongkar gusti Allah ya ini iso sama dolek konco sing iso nyimpen rahasia sampean ojo kanca wong sing selalu bongkar rahasia sampean huyar kak karuan Wakil lalan al denda Abi Yazid al-Bastomi man ing sinten tas kancan, sampean samain podo wari. Ini ke api Yazid guru Torekot. Bagaimana Abu Yazid ditakoni sampean kancanan sinten, Mbah. Tepat ya? Hah? dunun? kok Wakola dunun balik mana? Wakola ngendiko dunun al misri guru torekot ini kan? La khairu fi suhbati man la yakhibu ayyaru ka ilama masuman. kabeh undang-undang kancan kang kan wong torekot la khairu ora kebagusan. Fi batiman di dalam kekancan karo wong. La yakhibu kang ora seneng. Sopo man aya roi antoni ngani man kain siru ila maksuman angin din jogo. wis gaun api e. Kekancan karo wong. Kujobo sing seneng, Delok sama ni Seneng keapian-keapian sama di jogo keapian no, kekancan karo wong sing dole e, e Ayo ndolek konco sing selalu njogo ring kaapian, kaapian sampean. Waman afsasiro, waman utai sabar afsya, aku nyeritak nyeritak no man, ya jarum pen Asiro ing rahasia, indal kota penarikan muring muringe. Wong kadang kadang yang muring muring waduh, bongkar bongkar rahasia nih konco. Wong ini gak kena dipercoyo. Dan katip cap bedawi gusnya Allah, muring-muringan ora iso mlebu swarga la do wala ka jannah kuwi biasa ora nek muring-muring ku ngawur sak Ngerasa ngrasani sampe pagi bahwa utaiman iman niku alai mongkang banget olone wong sing paling welek Toto sopo nah nalikane muring-muring bongkar rahasia nih di anna ihfaahu rono sak temene nyamar nasir nyamar no rahasia indari do leganing ati iku tak tandhi netepno i eng Abdi bawa waktu ke menungso Asalima kang selamat keluar sekarang tiba us Salima. Soalnya kapan waktu Rido nyamar rahasia kape menungso yo ya iso. Tapi nih waktu muring muring saya iso ta nutupi rahasia nih kancah nih angel dadah. ape APL ya uangku delok nandikan kane pas muring muring. Nih pas muring muring saya Toto romo ngeape berarti uang ape. Ini pas lagu hati ini kape ya ape, sopo gak ape, bajingan tengik pisan ya ape. Ini pas hati ini lagu, jajan ini pas mureng-mureng, kaya opo Baru ketahuan dia, kaya mureng-mureng, ku menungso, sehingga kerajaan setan no ini, napsu nafsu. Wakot kola teman-teman ngendiko sopo mbak hukama, setengah poro pujangga pujangga. Latas habman yata goyar alaika inda arba'in. Lata sap ojo ke siro Man ing wong Ya kang berubah Sopo man alaika marang siro Indah arpain nalikane patang perkoro Ojo kancana karu wong Si pas kenek perkoro papat berubah Asari apik dadi sopodia. Sopo dia atang perkara iku apa siji indah dobi nalikane muring-muring iman nek muring-muring wo meng semeng semang melem pan muring-muring bungkara saya suka jadi ngene iki iki berarti gak kuat maka nafsu ne nafsu ne wadi dohu lan ridone man mau juga dhuwit ngelem sama ku ayu cantik cerita gak sama itu, dhuwit bareng ketika ibu batu keblok wah inta toma inali kane kepingin eman wong apa pas kepingin wis gak mupakat oleh ngalem setengah mati ayo lanang lanang nek kepingin di karpet cawe itu gua mupakat cerita aku keluman kepu saya tak seranos sampeyan gua mulai temu ya temenan kan di bujui nih kucing gak tiga inta toma i yuk kano kano wah wah lan hu nafsu man pas kepengin nemen. Baliambai balik sayuk ayakuna yen to Sitkul ukhwah. Yen ta ana sapa 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 gak ana rujuke man. Ya? Seman bae kan. Isu sitkul ukhwah. Loh keliru. Paling paling ayah aku <tuk> naya entah ono opposite kul uhuang faili ono kok uang geloyor. Opposite kul uhuang banget yang kekancan kul ikut sapi tanah tepi. Alah tilah fi akwal yang atas beda beda ni kilah piro piro keadaan. Tadi kekancan tu dalam keadaan muring-muring, rido kepengen anu ikut tu sepodo ikut tanah nong ape toto koromo coromontor ono rime nalikane medun ono gasi nalikane munggah wali dalika kono mengkono mengkono ayaku nasid kul uhwa kekancan kudu gak goyang goyang dalam keadaan macam macam situasi kala kila dendawakan watarol kari ma ida tasor wasluhu yuk filkobi hak ihsana Watarani ngali Al-Karimah e wong mulya. Ayo sapa diarani wong mulya? Lanange wong wedoke ya wong sing sifat iki. Ida tasarra mawaslu, nalikane pedhot, waslu apa hubungane karo Karim? Tandane wong mulya. Nek kapan hubungane pedhot? Asale dadi pacare, bareng putus. Yukh fil qabikh li angel. Yuh pinya maraken sapa al Karim al Qobiah ing kaelekan-kaelekane. Kok nyritakno eleke pacare ngono wae, kok duwe wow, ojo iku ngono ngono ya ngono. rahasia kaelekane. Wayu zilanyo donyo tono so al Karim al Ihsana ing kebagusane. Pacar ku sing pedhot kaliko sae niko sampean pega opo ngono. Toto kromo sae niki sae lho ngono. Iki sing angel iki, samping dadi wong mulya iki hasil lepersane Quran Hadis loh. Idzata zorro wasluhu yukhfil wa yudhiru ihsana. Angel ya. Siji karo wali e eh, wonten ningali ima Allah, to rom, wong kang ola tata winodo, wong sing tata kramane bojot. Larat tandane kaya apa? Calon raka. Iya takod wasluhu. wasluu, kenek yo tasor ya kenek, tasor wasluu ya kenek. Kita gawis sikap gak Iya tak kodo, iya tak iya takod ta, kodo wasluu, nadi kane maknane, pegut utus apa hubungan alaim. Siji karu Allah, ini hubungan pedut, bagaimana? yuk finya marakan sofa al-la'im sifat-sifat bagus sampean. KAP-an sampe disimpan, KAP. Pada saman luman, bepa cari biyan, enggak diceritakan. Tapi, wa yudhirulanyuduh-nyuduh, no sofa al-la'im al-butana yang buhtan. Bukhtan makna macem-macem loh. Or makna keelean-keelean yang kenek goroh-goroh yang kenek. Wes oh, sing dicak kaleekan-kaleekane ha ikutanane wong sing elek toto kromo. Iki kabeh hasile Quran hati sing diwoco, dadi angel, dadi anuripno donya. Cek iya saik saik coproyo, iku no pondok kaya ngene iki. Kumpul gak karuan, atus rebutan. ising ayo anahe mangan ayo-ayo ana iso mlaku bebarengan. Iki dadi wong apik tugas sampeyan ku noto bocah-bocah. Untuk bocah cilik-cilik mondok iku, sak cilik cilik cendik-cendikan sedo mondok ta. durung mangan, awas lho ditoto. Ditakoni, "Thi wis mangan ta?" Bila bocah nak-nak gak opo lah. Wis mangan ta nak? Durung dolekno ya. dipikir no kakeh bocah sing gak kerasan sampai lalimangan. mangan no, no no, pondok di gak kerasan so gak kelamaan sampai kebarus mati yo no gak kerasan pokoknya kaya pondok wong ditulungi diumbeni di dipijeti tugas sampean sebagai -se mahasiswa mahasiswa ya malah hmm, petugas sih gak noto Wa al-Abbas ngendika apa Saidin al-Abbas pamane Kanjeng Nabi ngendika Ibnu maring putrane Abbas Abdullah bin Abbas Abdullah sekretaris Kanjeng Nabi Ini Aroh hadar rajul saat temene ingsun ingsun Abbas wa aro ningali ingsun hadar rojul, iki la wong lanang yakni ngarepno sapa Abbas Umar ing Umar Saidina Umar bin Khattab Umar bin Khattab Abbas podo masih podo asal ya wong kafir melebu Islam dalam keadaan wis dadi wong saya tidak Umar begitu wis umur patang buluh kayak melebu Islam apa juga begitu perang Uhud jadi perang Badar saya apa saya melok wong kapir atau api-api wong asal sopo mondok begitu asal nakal kaya saya tidak umar, saya gelombok tadi habis. Dan iso, sekolah yang no di-sondi diso saya, sekolah yang no Surabaya, Jakarta, di no Perguruan Tinggi, ada yang no di-pondok. Dula ngaji kaya ini, ke, sama merasa. No di no Surabaya, dulang pacaran sama ya. mana malang, tambah nemen. Masih ngetun, tek duit pirang-pirang, bayarin larang, lalu tadaan gak isa aku. Mulai peju sampe entah. Dula ngaji kaya ini, dipaksa. mek kaamarna kate paksa so, kagelem itu-itu paksa so, kaamarna lanang-lanang ka perduli sapa anake kiai anake bupati napa ono dipeksa aku ndelok Umar ikulu, yukot dimuka dhisikno Umar kae sing Siro ab, Abdullah alal Asya ngalah marang wong tuwa-tuwa Abdullah bin Abbas waktu ngadak Sayyidina Umar waktu ngadak no rapat zaman tadi presiden Nah kok sing dipilih tadi pimpinan rapat itu malah Abdullah bin Abbas sing paling nom dewi Waktu ada sahabat yang ngeyel Sayyidina Umar kata wong tua-tua sing pengalaman kenapa ngosip nom-noman bocah sing nom Abdullah bin Abbas Jabi Umar pendapatku yang paling pinter di antara saman kami yuki Abdullah bin Abbas dicek ya temenan itu bapak yang ngomong nah Abdullah Umar di sini awakmu ngalah nomor orang penggede penggede rapat DPR lu sama DPR tadi ketua DPR Abdullah bin Abbas cepat aku nak yo Fahvan Jogo Siro Ani songo ensun homsan ing perkoro. Na, abbas, ni, limang perkoro Joko nona jari abbas ing putrane limang perkoro Sici latuf sianna lahu siron Latuf sianna Ojo nganti biwarak nota ngumum no siro Ngumum no biwarak nota nyerita no siro Lahu maring hadar rojul ya Umar ya lau maring hadar rojul sirron rahasia nah ojo demane ibu ya, pak presiden sama ceritani rahasia rahasia nih konco konco ini. tutup mulut walata ketaban nah jangan ngani ngerasa temen siro inda no sandingi rojul ya Umar no ahatani wong suici jangan ngani ngerasa wong no sandingi presiden dona ini pesan nih ya, bapak ya Wala tajrian alai kadiban no jengati nindak no siroh Alaihi ingatasi rojul kadiban yang guru jengati bohong lu Sama dipercaya dari ketua DPR zaman Sayyidina Umat dari Presiden Senajan Abdul Sek Seknom Wala taksian lahu amro jengati maksiat siroh maksiat melanggar jengati melanggar siro maring rojul amron yang perkoro cuma melanggar perintah itu amron perintah perintah yang presiden walayat toli an namingka ala kiana ojo nganti nengali temen sobo rojul ojo nganti nengali temen rojul mingka so ngosir ala kiana yang atasnya cidro yang bujuan jo sampai konkonangan korupsi kiana korupsi sampai konangan presiden Nah, Iku sampai bukti nyoto kerajaan negara paling gede saat dunia gak ono zaman Said yang ngungkul di zaman Saidina Umar Utsman tadi presiden sampai menguasai tiga benua. Gak saiki saya negara di menguasai tiga benua Asia Afrika sebagian besar Eropa. Rapi sayang zaman Saidina Usman kelebonan penyakit. Bukan Saidina Utsmane, Said Ais Tuwo sing dipasai noto di ketua DPR le malih oyok-oyokan kekuasaan ikulah Tapi api-api kerajaan zaman Saidina Umar kerajaan bujang ga ono tani jepenu republik itu, itu kerajaan republik ini pesan ini ketua DPR Abdullah bin Abbas Enom. Nah iku Jawaan Usman ganti ketua DPR sapa? Ayo mantune Marwan bin Hakam buyar kak karu karuan. Malah wong politikus, politikus mantune Saidina Usman buyar. Dadi koyo kene diseleksi nganggo sejarah. Iyatno Jo sing garibujet ya gak karuan Marwan bin Hakam asale. Mantune Saidina Usman sing rebutan kekuasaan malah penting no wong wong bani umayyah bani asim dibuahi sedoyo yo niku nggak rekeke osman wes tua umur pitung pulau loro wes bagian dongo to pada begini sih nonton pondok sampean tapi begini bagian dongo asli ini ketugas sama dan 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 wes tua semua pondok karena saya tina osman yang bian tua aku mek kanjeng nabi ya kanjeng nabi sudah tak telu wes abu bakar sudah tak telu Umar bin Ali sudah terlaku sudah tak wau ya dia. pirang tahun ya nek Nabi kelebihan piro ini? Kelebihan limang tahun. Kelebihan melanggar kanjen Nabi. Mesti harus wis telu harus itu, niru kanjen Nabi. Wani sampe daftar. Coba ya. Tapi kalau daftar kowe Saidna Usman 70 luruh gak mati-mati. Ndi ceritane sampai hilang. Pesene Abdur. Wala tangan tangan, bana indah angkatan, wala tangan jadian, alai kadi pan, ojongan no tini ndak nonton nindak, no temen siro. nindak no alai yang ngatashe roculea ya umar kadi paning hati hati lo nak kondati ketua DPR, ojongan no yang bucu presiden, ki temenan ini di cerita ano DPR DPR ku karo urusan presiden niki pedoman, si ngomong wong makrifat ripat, Abdullah bin ab, si ngomong. Abbas pamane kanya Nabi Abbas adiknya bapaknya kanya Nabi Wala lahu amron Masih mati ya Uwes, oh, uwes gak mati ya uwes Mi'al khayanatan Wala yata alaikam ikhya kola sikbi ya Ngendika sombahya sikbi Kulu kalimatin saben-saben kalimat Min Hadil Homsi, ikilah limang kata-kata. Limang kata-kata dawe Abbas Reng Putrani, waktu ketuanya tadi ketua DPR, Abdullah bin Abbas, dipesani limang kata-kata. Dari -kata. limang kata-kata iki khairun itu lebih bagus. Min Alvin, bang Sewu, Sewu kata-kata. Wah, Sewu kata-kata. Kadang-kadang saya kalah karo limang kata-kata pesani Sayyidina apa yang putrane waktu putrane tadi ketua DPR. Wa min dalika asukut anil mumaroh wal hudafa'a. Wa min dalika, woi seleran titik. Wa min dalika lain ustaha saya mengkono-mengkono hukukul uhuwah ini ya. Duhur tulisan yang duhur kalau pas duri garisan hukukul uhwa, di tugas-tugas seduluran mana ya. Asukut utai meneng anil maroti ado saking gegeran Diam, ojo sampai seneng gegeran karo konco Usah no, biya bisa sama gak geger karo konco Wal mudafa'ah fi kulli takal nembi ahuka Wal mudafa'ah lantolak tolak tolakan kene nolak kono kono nolak kene kene nyalah no kono kono nyalah no kene gak no titi embek konco fi lima yang dalam sekabeng barang nyata kalam kang ngomong bi kelawan ma aku kan sobo konco konco siro jangan di debatan embek konco khususnya anggota DPR jangan di saling nyalah no Aten hati ati rakyat Indonesia sing nonton sampean iki DPR lho. Nek milih DPR ora oh, jembar sing ngemahi dhuwit, dosa gedhe sampe dicap. Wong sing nyalokno DPR mung dhuwit neraka panggonane. hati ati temen lho, ar-rashi wal-murtasifin nar, kusi nonton negare ke DPR. Pantai partai sama aja sing ngemahi dhuwit sampe nyalokno lho bujat kabeh negare iki. partai sampean ndelok wong sing apik tata kramane sampean calonno tadi DPR. DPR wajib wong sing tata kramane apik. DPR wong tata elek penjut juga karu-karuan. Kuwi kaya partai ku ngono sing ngemahi dhuwit sing dicalokno. Lai aku tahu dadi DPR-nya, malah dadi putusan nggegir kene selalu sing dikemono wis Pak Gubernur pundhabote kaya apa lah. Lah kene gak kowe dibayari. Nah, Roto-roto DPR pengen dibayar, buyar. Tadi DPR kudu siap melarat untuk kepentingan rakyat. Nih gak wani ojo, tadi kuli Tambahan rokok panggungannya apa tadi DPR itu tanggung jawab loh. Oh no no aye. Saya kira roto, -roto ngono itu partai-partai yang -partai goblok-goblok. Nah, kau yang opo sing yang nusa di perwong sing ngemai duit, sing nyoblos ngono pisan podo gak warasi, eh, wah, Saman lho, hati-hati ati calone nata negara, kaya apa carane negara Indonesia iki apik liwat DPR. Liwat partai ini, partai jake-jake ae niru Amerika, 5 loro ta telu ya, partai kok seket sapa sing ngulangi. Ae baliklah kaya zaman Pak Harto pian partai Mek 3, Golkar PD, jaman ka, PNI Jamur P3, ka akeh-akeh kaya saiki. Kaya ngedan gak ka karuan. Nanti terusnya mau sampai hilang. Kola Ibnu Abbas. Nanti kok hilang. Nanti terusnya gak Ono, Haa, mau juga. Oh, diun. Andil mu maroti wal mudafa afi kuya matafi ahuka. Kola Ibnu Abbas. Haa, huh? iku Kola nanti kok Ibnu Abbas. mata nih, gak gitu. tak katok noleh saya di untuk motor sama si awas motor kocok motor hilang gak ngulang ngendi kok ibu Abbas latu mari safihan Igu? Latumari latu mari ojo miso isiro Safian ewang budu Ojo misai wong budu, wong budu kok dipisoi, ya tambah kak, tambah man misai kebut, tambah disundang sama nwe, wong budu kok pisoi, toko dikandani. Fayu di mongko lara akan Safian ka ing sira nek sawise misa wong bodho misa gendeng padha gendenge. Wala haliman lan aja misa sira haliman ngono ya, wala tumari haliman. Ya wong kang cara saik wong kang bijak sana haliman wong sabar kelas kakap men. Nek ana wong apik kelakuane ojo dipisoi. Akibate Fayu kliyeka Mongko ni hariman kain siram udah sampean di ni uang ape kelakuannya gak di apik ape bakal bujat. Nih lagi pesenin sekretaris kanya nabi. Masih mau lagi -pisa, pisau pisau gak kau sapi sapi suanta orang repot teman. Wakot koalan teman-teman kan diko kanya nabi Muhammad Wasallam Kanya nabi ngendiko Man tarokah almiro awa mubdilun, man mutai sapaan yang man almiro yang gegeran. Wawah kawitama mubdilun itu salah. Bunyamu ke dan lahu kedwe man baitun opo omah firuptil jana. Ini dalam coro saik perumahan-perumahan suargu. Sapa wong sing lo gelem ngalah mukong rumang sani dewe salah. Nih kalau gegeran mukong rumang sani dewe salah, bisa angsal bonus opo bangunan no, taman suargo, perumahan suargo. Wah manutai sapa al tarokan nih kalau man almiro enggegeran wawataiman mukhikoniku bener Bunia mau keten bangun akan lalu ketemu man pai itu nopo omafi om, ak lal jana ing dalam dur during suwargo suwargo kelas kakap. Sapa nih wong sing gelem ngalah taro kalmiro Padahal dewe bener tapi gelem ngalah. Bisa oleh bonus surga kelas kakap kelas tinggi. Niki lah kanya napi sing endiko. Masih sama bener jo ngeyel lah. kadang-kadang ngalah sing penting gak ada dia Kiki pedoman kape sampean, kanggo perjuangan iki dawe kanya nabi iki pedoman. Anggo sampean. Hada ma'ana kau mubtilan wajibun. ada habis waktunya ganti si jini. wal amlahu ono sebelas wes bakah barang gak jelas mana kalau diwocow itu makna nih bisa atuh sampe kak nih si makna nih tahu sate arta ini pak angel bicara nih gawe macem-macem bahan-bahan foto karu pondok gitu bahan pakai obat-obatan pondok gawe bahan kocok bahan makanan ayam lah cerita nih angel di antaranya kapeku garam, pondok nggak pabrik garam ya nan. Aki pondok di pabrik uyah, di seleksi seleksi menegoro langsung Jokowi merintah no, kau gede no, si alon-alon nak no, gede nih. kon kontok ini di seleksi Wong Widok biro toko Jakarta birang-birang, seleksi birang, kape. Rada tua, rada tua sih wong ngomong kak Karono dulu, karena aku toko tak cerita menengah dan Ya, opinteran aku tentang uyah bagian perusahaan uyah negoro kita alamlah piro-piro uyah wong kape mangan uyah usuk ono sulas macem almil khutta uyah kang bagus sing ngarang roh uyah temen tak. aku di pabrik uyah ya ono uyah sing ape wal muru uyah uyah sing pait, nah uyah asin ono uyah sing asin ono uyah pait, mba uyah pahit kaya opo. kya genetimana iki kabeh iki iki nek nggone negara kono maceme uyah ana watayrazat uyah watayrazat gak roh gene teko negara kono wal indaroni uyah teko indaroni wan nakti uyah nakti wal hindi lah. iki toko jawa iki hindi uyah sunan derejat tulpo nang kono iki nek mlebu ngono Wal, wal ini uyah toko negoro ini Hai weilhurromat uyah toko awu Hai vihimiku dalam kabeh mau Alamlafi kabeh mulai toko mil hutoyib Hai iya ya tuh enai birbro kandungan kandungan kabeh ana no kandungan sing tadi no macam-macam kebutuhan ini menung Mas masnuwa atun makrupatun masnu atun, Ma atun. kang wis digawe makrupat kan wis terkenal alwanu apa berapa rupane amlah ya lah saiki wis gampange kabeh nganggo laboratorium biyen durung laboratorium wis kenek. Miklo. Nek nah, kene sing pengen niru negeri negara ya kudu ndelok lho nek Australia kuwi aku ndelokno televisine jarine lan terahane iku banyu segara, liwat macam-macam mesin rat mau dadi uyah. Mikne iso banyu uyah dadi banyu segara dadi uyah, ya iso. Kaya wong tunggul, wong tunggul iku mule Mbah Buyutku banyu segara digotok nganggo opo kayu asem mriko wis dadi uyah ada apa kayu aseme wis dadi kandungan digodhog kayu sawu gak iso kene wis mulai niru nganggo mesin-mesin sayang meledak ngene untung gak ana sing sempal buyar iku untuk Gusti Allah paring keselamatan. aku ndelok sing Joko kapan kan nipakan wong Wom oh, meledak kok gak ada yang mati Kukak anian denyo Ternyata uyah itu sama meledak kok bom Ini baru konangan Di maneh mana Dowel. Hmm. Tapi balik mana Tak cerita no Ini negoro membantu iso jerupak no barang ya negoro Rupak no duit baik Kp bantuan sama jerupak barang Gak kena digawe Cek bantuan jagung Nopo nopo komp pertanian Jawa meniko gak kena digawe, delok ke bantuan mesin roti, tambah kena dipisoi, lalu digunakan ajur kape kok, iki pie pie nan, sampai di pisaui, sampai kena gawe mesin roti gawean Korea, oh cuy uyah mengono ke mau, gawe uyah iki ono rong puluh mesin di ono si sitok gak ono sing kena digawe, nok bupati kabupaten Probolinggo kabupaten kono, ka sing kena digawe mek pondok Sunan derajat. Pondok iki terang-terangan iso nek digawe muga didandani aku sing mbandani nek dhuwit pirang birang Katak tak bandani gak iso. Nek nuk ana profesor teko hang tuah. Untung nderek iso dadi saiki iso. Tapi kok asli bantuan negara gak kena digawe apa-apa. Aten -apa. sing apik, negara nek bantu rupo dhuwit tuh diseleksi. Padoke mbangun Ojo oh, rupa no bangunan, Nek bangunan sih bangun pemborong buyar, gak karuan negoro. Saya mulai malang kecekel, misal kecekel kape, gitu. gara-gara itu si tok gak ono sing kerja juga. Contoh bangunan SMP rong kapling, rong apa itu? Iku sih bangun negoro rong gak sampai rong tahun remuk tak buiar no tak beruk no. Pumung turun santri ku keberkan beruk no, kamu gak menangi. Ya. Sih duit di Serano Pondok eh, tahun gak kira goyang bukti ini masjid Pondok itu setelung puluh tahun gak goyang apa-apa kertak sih tau gak ada Simbangun Pondok Wes termasuk uyah apa mong bab uya apa maknane gak ana gunane gak ngerti. itu kok ya. Endi gak? Ajwa dua wa ajwa dua itu bagus-bagus yang amlah uyah. Iku arwa zik bik Pira-pira ruhe to jeruwane ajik pig ngene macam-macam ngsik bewasrine iku maknane iku ah, bueno perlu lali Allah diakuno ka ana apa sik pig bolak-balik dimaknani. lembut abiat kang putih. Rasa jajan roso. putih motor raso peresane Arwah jeruan rosa, rosul jeruan atau kandungannya benda-benda. Ila asor tahu nadi kami meresoposiro, buingzik pik mau pikir koten kelawan biyennya lagi alat itu rongono ngaku kainnya diperes lamiap komokora kari ing dalam zik piknya. Saya unopos wiji wiji misal kahli podokaro celak. Celah panes gak ketinggalan zaman saiki celak wis alat ga kaya biyen dieletno. Anasatir iki gak ono maknane asline dikarang dhewe nama suatu benda-benda ya. Iki maknane nasatir so, kuwi. Wingi saking pirang-pirang nauani ku macam loro. Akaduman teh sanci nau ani iku mak hasil tambang. Kuto o tebras. Kuto pedot pedot potongan potongan. Potong potongan ini top brazat top berajat, nama suatu benda buah top, top berajat, malihun kang pahit apa asin kok maksudnya malihun asin harifun kang pedis oh asin pedis kok sambel yuk malu kang den gunakno den gawe opo kuto utop berajat, no? top brazat Ben Samarkon saka negara As Samarkandi perbatasan Rusia gone anak putune Kanjeng Nabi di singitono -no, Samarkon sing mlayu ning pulau Jawa. Dadi Syekh Jamaluddin wingi wong njare wong bolak-balik ngipi ngono bangun pesarean Syekh Jamaluddin. Ngono gagah brengosin Wah cocok iku, anger khol di kene. Sing ngaji nok ngene kuburan Syekh Jamaluddin Notu Jatirogo. Saman di dhuwit ta iku. Tenang-tenang gak di dhuwit bisa, nek bangun kudu di Nek gak di dhuwit tambah ngrepoti. kaya kene bangun pondok gak di potek bangun pondok ya tanpa tarikan ngalor ngidul memalukan. Asfar Gang Kuning. kon Mindu Asfar Mindu Songona Satir Asfar Kang Kuning laet kula Melebu Opo Nasatir Vison Ati In Dalam Wawa Vison Ati In Dalam Gopo Kaneh Gawian-gawian, ya maka proyek proses-proses karena -proses, gawean gawian-gawian. Wawa nasadir udroh, wawa tenasadir kunasadir udroh. Iku nasatir kang kecampuran. Faida dapat tanalikan yang atur sirohu eng nasatir. Wazawab taulan ngejur sirohu eng nasatir. Tadu bunga jur. Alhabab azirnih. Tadu apa hababu piro-piro apa mana podo me anu jurjuran jurjuran azir kang teko ikut pirang-pirang mana podo kabeh. sana termasuk koyo asam azir nih ke lumutnya mana ya mano asline tapi engko dianu dhewe ono 6 macem ahmar ono abang madhumun kang ora ono aswarang kuning musmitun kang musmitun kang meneng asandarus kae buah sandarus gak ono cara jawane Jariun wili solpun atas wa akharu liyo, sofi ku bening, ajipun kang aneh. Mat Sa'ud kang mencorong kuningi, mat mencorong, wa abilan putih, ya. Ajiun wa abiadun, makhlutun ajiun wa abiyatun wa abiyadun ajiun apa saya bersih mereka wa abiyatlan putih makhlutun kang campur biturup kelawan lebu layas lukora cocok Lalu orang cocok, apa makhluk, wa ireng, irang, muhtahitun kang campur, Pil khaso kelawan krikil opo karpe mboh karmu ono mana macam itu akokir itu ramuan-ramuan ini Di antara benda nok kono al markosisa namanya benda markosisa yuk coro jone pas yuk ono ini saran alat-alat ramuan kanggo obat-obatan Rupane putih nomor papat putih Fasyun kang murni Fadiyun murni wa ahmalan abang Nuh hasyun kaya demboko waswatan ireng hadidun kaya wasi Hadidun bongso wasi Waspar kuning nah kaya emas tuh bongso emas Al Magnisa nama benda malih kanggo ramuan Magnisa ka ana cara Jawane maneh. Almanun macem-macem, terupa-rupa. Turabiyatun bangsa lebu. Sauda ono sing ireng. Wa minna setengah saya alwanun. Laha kadhewe alwanun uyunon ta piro-piro. Uyunon laha. Uyunon utahe piro-piro. Sumber-sumber. Laha kadhewe uyunon utawi wamina kunton pasason. Basi yai ya. basisun arah arah ngisor arah arah ngisor waminda kusangan saking almanun, koti unte pedot pedot sol batun tur atos haji kaya wasi wawa zakarun wawa tai koti unte Zakarun iku lanang wa min dalan iku setengah saking alwanun mana ahmarun teka abang dahsyun dahsyun cara saiki makna pembelereng abang tapi sudah pembelereng kebuburem dahsyun an iya itu, alif, nun, tak, tak, sak, ya. sih. Matas, ya. Unsiyun, apa itu, yang sak, ya, yang repotih, bongsoidok, karena unsiyun, tambah sak, yang Via uyunun, via iku yang dalem, yang dalem, yang dalem, unsiun kena kata yo uyun tay piro-piro tibrok, piro-piro pandangan atau meripat-meripat sumber-sumber kena, berapa sumber-sumber tipe mencorong, mencorong, mana motor kena sumber kena, wawa utawi disiun ajuati kului bagus. Araw do nau ani utai raud ego nau ani macam luru oto gen kanwe istoh kiri pungso istoh kiri wama nang pungso pah uni wesi ngandung anu atutia utai tutian doeno alwana macam macam kasiro ka ake min dahai kustengaseng alwana akendote kitaon kang bedhut-bedhut pa asfalan kuning khirziun bangsa karno cara jemane bangsa khirzi no ay kaya akeh wa mahmudiyun bangsa mahmudi wa radolan ijo karmane bangsa karman nggawe negara-negara kono wa kusuryun wa amyadun bongso kulitnya wa abnan putih kisun kulite wazir kelawu wa hindian bongso hindia eh sekarang ngerti karpe terus wa billahi taufiq wal hidayah wa rida wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh